Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim atas kemenangan dalam pilihan raya umum ke-15 dan pelantikan sebagai Perdana Menteri ke-10. Kerajaan baru Perlis mengecilkan barisan ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri dengan melantik 7 ahli Dewan Undangan Negeri Perlis termasuk Menteri Besar sebagai langkah penjimatan. Ratu Terjun Negara Datuk Pandalila Rinong kembali menguasai acara kegemarannya selepas memenangi pingat emas di Grand Prix Terjun Persekutuan Renang Antarabangsa FINA di Bukit Jalil pada Jumaat. Ikuti liputan dan analisis pasca Malaysia memilih setiap hari di 501 dan astroawani.com, saluran pilihan raya anda.